Oke, curahkan semuanya, welcome back again ya bersama Kang Mumu di channel Puspita Melati. Kali ini kita kembali lagi ya, ini ada Panther 25 ya. Dan untuk requestnya ada banyak ya, jadi Panther 25 terus 7 bangku, terus ada tambah cerobong, dan headlampnya request headlamp 3, terus ada running text dan ada TV ya. Jadi ini Panther 25 headlamp 3 paket lengkap ya, jadi harganya ada di 85 juta rupiah ya, itu belum termasuk ongkos kirim ya. Jadi Panther 25 7 bangku, headlamp 3, cerobong, running text dan TV ya, totalnya ada di 85 juta ya. Ini sebenarnya udah beres, udah ready, cuma karena hujan jadi kita belum bisa riding. Mungkin nanti ridingnya mungkin next time, besok atau bahkan lusa, soalnya kita juga nunggu pelunasan. Ini pesanan dari Sumatera Utara kalau nggak salah ya, antara Medan sama Sumatera Utara ya. Oke, ya nanti kita review dari dalam dulu ya, soalnya lagi hujan, kita kesulitan review dari luar, tapi nanti kalau bisa kalian review ya. Oke, gitu aja, jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Oke, juragan, ternyata hujannya deras banget, terus angin juga ya, anginnya juga kencang, jadi kita mungkin review dari sini aja ya. Ya seperti ini aku sendiri dari kokpit ya. Ini bentar, duh, susah ini. Nih ya, aku ada di bagian sopir ya. Bagian sopir. Terus ini ada audio ya, ada audio. Ini tongkat persilang ya. Duh. Oh, belum diendrek. Oke, ini tongkat persneling. Hujannya terus banget ya. Aduh. Terus ini ada TV-nya ya. Terus untuk pemandangan di belakang ya, seperti ini ya. Itu bangku. Oke, ya. Karena cuacanya tidak kondusif, mungkin nanti kita lanjut ketika cuacanya cerah atau next time ya, nanti kita ambil video lagi pas cuacanya sudah cerah. Oke, berarti juragan, jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Oke, juragan ya, udah beres, kita siap berangkat riding ya. Kali ini Panther 25 headlamp 3 paket lengkap ya, harganya ekstrim banget. Harganya ada di 85 juta ya ini ya. Jadi tujuh bangku, headlamp 3, cerobong, running text, TV. Mantep. Nice. Thank you.
Oke juragan, jadi penampakannya seperti ini ya. Kemarin kita belum bisa review bagian luarnya, kemarin karena hujan deras ya. Ini masih ada sisa-sisa hujannya di cupnya ini, atasan hujan, dan belum dicuci karena ini masih nunggu pelunasan seperti biasanya ya, luar pulau. Jadi kita konfirmasi dulu pelunasannya, kalau udah beres administrasinya baru kita kirimkan ya. Itu ada towing udah, tapi towingnya mau kirim ke Lampung dulu ya. Jadi penampakan unitnya seperti ini. Kemarin kita udah riding juga ya sebentar. Itu akinya kelihatan ya, baru udah kepasang. Terus headlamp 3, fog lamp ya. Terus di ini, di bumpernya ada request tulisan Juma ya. Dan ini timbul, ini timbul ya, jadi aman. Terus apalagi cerobong ya, minta tambahan cerobong. Terus ada running text panjang ya, jadi emang requestnya emang banyak sekali. Makanya harganya berapa kemarin ya, 85 juta ya. Nih patung Garuda seperti biasa. Terus cup, wiper, lampu strobo atas sama bawah. Kita velgnya racing. Oke, untuk grafis samping ya, karena seperti requestnya ya, dominan hijau sama oranye. Ini untuk TV DC-nya ya. Terus bagian kokpit ya. Terus bangku penumpang. Setbarnya yang sebelah kiri belum dipasang ya. Terus ini ya, pelindung roda. Mantap. Kita lihat di belakang. Oke, belakang request ini ya. Ada request cantolan ya, cantolan untuk gandengan. Jadi ada rencana buat gandengan juga nanti kedepannya. Terus top lamp, lampu strobo juga di belakang, stiker line-line, dan spoiler. Oke, samping. Nah, ini kain rinda-rinda seperti ini ya. Nih, 7 bangku. Jadi secara keseluruhan ya, Panther 25, 7 bangku, headlampnya giga, cerobong, TV sama running text ya. Total harga ada di 85 juta. Ya, sing minta rinciane nah, tanpa cerobong berapa, tanpa running text berapa, tanpa TV berapa ya, bisa langsung japri ke nomor WA atau bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar ya. Monggo. Oke. Mungkin kita juga belum tahu juga ya, ini mungkin lunasannya kapan. Masih kita tunggu. Soalnya parkir di sini udah lumayan lama ya, udah ada hampir semingguan ya. Terus keretanya yang jadi udah numpuk banyak. Di Barat Musola ada 2 unit ya, pesanan Merauke sama Lampung ya. Lampung rencananya mau berangkat ini nanti. Terus di sebelah timur sana ada Jetbus Elep sama Kijang Super Bekasi ya. Jadi kita mohon bantuannya, terutama yang luar pulau. Jadi biar kita bisa kirim. Terus tempatnya kita juga terbatas ya, ini aja kita lagi finishing 2. Terus di belakang nanti calonnya menyusul 2 lagi, kita udah kehabisan tempat. Makanya khususnya untuk yang Merauke sama Medan ya, kita minta bantuannya ya. Kalau yang ini lokal, ini ada Cilacap sama Bekasi ya. Nanti next time kita review nih ya. Pokoknya nantikan aja yang Elf. Nih, yang Elf ya, warna kuning. Nih, high banget ya. Elf, terus tambah bangku ya. Terus banyak sekali ini request modifikasinya ya. Bangkunya juga berbeda. Nanti kita review sendiri. Oke, gitu aja juragan ya untuk review kita Panther 25 pesanan Medan ya. Seperti itu. Monggo buat jeneng-jenengan sing mau pesan kereta mini wisata, mau ambil nomor antrean ya, bisa langsung datang ke lokasi bengkel kita di Madiun Jawa Timur, atau bisa langsung jawab ke nomor WA. Tanya-tanya dulu monggo ya, bisa. Oke, gitu aja. Kita closing ya. Ikan hiu melambai-lambai. Goodbye and see you next time. Dadah.